Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami menyambut dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tergabung dalam KUL yang ada di GBI Rayon 15. Tema tahun ini adalah kelahiran baru. Percayalah bahwa sepanjang tahun ini akan ada banyak kelahiran baru dalam berbagai aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya Jacqueline. Sebelum kita menyaksikan Blessing News minggu ini, mari kita saksikan cuplikan pesan gembala berikut ini. Apa yang dilupakan oleh Paulus? Dia melupakan kehebatan dia di masa lalu. Apa yang dia lupakan? Aku ini suku Benyamin loh. Suku Benyamin adalah suku yang pertama. Raja Israel pertama itu suku Benyamin. Saya bukan cuma suku Benyamin loh. Saya ini orang Farisi. Saya kuliah, dididik. Guru saya Gamaliel. Saya punya surat dari Mahkamah Agama. Jabatan saya tinggi. Itu kehebatan-kehebatannya Paulus. Masih muda aku nih, baru 30 tahun. Udah hebat, dia luar biasa. Itu suksesnya dia. Dia bilang, ah itu sampah semualah. Saudara, jangan terpaku sama sukses saudara di masa lalu. Karena di tahun kelahiran yang baru, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar. Yang baru, yang tidak pernah saudara duga sebelumnya. Boleh ingat untuk mengucap syukur. Tapi kalau terus diingat-ingat, malah jadi sombong, lalu kita jadi terikat dengan masa lalu. Saudara, seorang arsitek ternama, hebat dia karyanya besar-besar, hebat-hebat. Ya kan, juga pernah seorang konglomerat. Saudara, dia is arsitek, dia juga pengusaha properti. Saya gak sebut namanya. Satu hari ditanya sama wartawan, kira-kira karya Bapak yang terbesar atau masterpiece-nya itu apa, Pak? Proyek yang ada di mana? Bisnis yang proyek properti yang di mana? Di Palembang, di Jakarta kah? Atau di Vietnam? Atau di mana, Pak? Oh enggak, tahun depan itu yang terbesar. Jadi dia enggak terpaku dengan sukses kemarin. Kalau kita makin tua, selalu ngomongin tentang kemarin. Makanya kadang-kadang kalau terlalu bawa sukses masa lalu, hebatnya masa lalu, kita ini jadi orang sombong. Menjadi orang sok penting, orang penting. Mari bergabung dalam doa pengurapan setiap Selasa pukul 6:30 malam di GBI MPI. Ajak keluarga dan kerabat Anda untuk mengalami mujizat kesembuhan di tahun ini. Akan diadakan bimbingan pranikah Rabu 23 Januari 2019 pukul 7 malam di GBI MPI. Bagi pasangan yang akan menikah di GBI MPI maupun cabang GBI Rayon 15 wajib mengikuti bimbingan pranikah. Pendaftaran dapat dilakukan di MPI Care. Bagi Anda yang telah memiliki kartu jemaat, dapatkan diskon di beberapa merchant yang telah bekerja sama dengan GBI MPI. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta yang telah Bapak Ibu terima. Sekian Blessing News minggu ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, pastikan tidak ada barang bawaan Anda yang tertinggal. Have a blessed Sunday. God bless you. Salam Palembang Blessing.